di sini kita ada yang umum, ada yang keluarga, dan juga ada yang terapi air panas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sobat Tugas TV dimanapun Anda berada. Kali ini kami tim Tugas TV akan menyambangi tempat wisata air Gunung Pancar yang berada di Desa Karang Tengah, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Untuk mencapai lokasi, kami melewati jalan tol Jagorawi ke arah Bogor dengan exit tol Sentul Selatan. Setelah itu kita melewati Sentul City. Ada baiknya kita memakai Google Map untuk mencapai ke lokasi. Untuk mencapai lokasi, kami melewati pintu 1. Di sini dikenakan biaya Rp10.000 per orang. Setelah melewati pintu pertama, kami disuguhkan pemandangan alam hutan pinus yang begitu indah dan begitu banyak spot foto yang menuju ke lokasi. Setelah itu kami memasuki pintu kedua. Di pintu kedua ini dikenakan biaya lagi sebesar Rp20.000 per orang. Dan kita sudah bisa langsung parkir di area pintu masuk pemandian. Setelah masuk pintu gerbang, pertama kita lihat ada ruang tunggu dengan tempat pemesanan makanan dan minuman yang bisa kita tunggu di tempat pemandian. Di dalam lokasi ada beberapa tempat pemandian air panas. Ada kolam tiga rasa, ada kolam keluarga, dan ada kolam terapi. Nah, untuk kolam tiga rasa di sini maksudnya ada rasa air panas, rasa air hangat, dan rasa air dingin. Di dalam kolam keluarga, ada beberapa ruangan yang disekat menjadi beberapa kolam mandi air panas. Masing-masing pun ada beberapa fasilitas. Untuk kami bisa berendam di air panas keluarga, kami dikenakan biaya Rp100.000 per keluarga. Dengan fasilitas kolam air panas, tempat bilas mandi dengan air dingin di dalam satu ruangan. Untuk memasuki ruang kolam terapi, kami agak sedikit kebingungan memberikan informasi. Kami butuh petugas untuk menjelaskan tentang kolam terapi tersebut. Yuk kita simak wawancara kami dengan salah satu petugas yang berada di dalam lokasi. Oke, selamat siang, Kak. Maaf mengganggu waktunya nih. Kebetulan saya dari Lugas TV sedang jalan-jalan di pemandian air panas di Gunung Pancar ya. Ada beberapa pemandian kalau boleh kita tahu? Di sini sih pemandiannya ada 3, Pak. 3 ya? Nah, di terus sini sama yang di Tirta, sama yang Kawah Merah. Nah, untuk yang di sini ini jenis pemandiannya ada beberapa macam? Di sini kita ada yang umum, ada yang keluarga, dan juga ada yang terapi air panas. Oh, terapi air panas. Nah, untuk terapi air panas nih ya, saya pengen tahu jelas ya, terapi itu seperti apa ya? Kalau kita masuk mandi di terapi itu, bagaimana sih di dalamnya itu apa yang dilakukan gitu? Itu kayak dipijit aja sih, Pak. Nah. Kayak dipijit, cuman kita medianya bukan pakai tangan, pakai tekanan air. Kayak dipijit. Pijit ya. Oh, itu aja ya. Nah. Dengan siapa? Dengan nama dari tadi namanya belum disebutin. Eloy. Eloy ya. Dengan Eloy ya. Makasih Pak Eloy ya. Mohon maaf ganggu waktunya nih. Mari.
Akhirnya kami mendapatkan informasi untuk kolam terapi, yaitu mandi air panas dengan melakukan pemijitan yang disemprotkan dengan tekanan tertentu ke titik saraf yang dilakukan oleh seorang petugas terapi yang tentunya ahli dalam pengobatan penyakit. Di depan kolam keluarga ada tempat makan atau rumah makan dengan menu-menu pilihan. Dan ada juga tempat pembelian oleh-oleh, souvenir, dan pakaian. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan tentang destinasi wisata atau wisata alam pemandian air panas Gunung Pancar. Kami tim yang bertugas mohon undur diri dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa bersemangat memberikan informasi-informasi yang terbaik untuk sahabat Tugas TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tugas TV.